Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapin selamat siang buat subscriber dimanapun Anda berada. Untuk beberapa hari ini Gareng Motor tidak mereview motor ya guys, dikarenakan hawanya agak gimana gitu loh. Di kali ini kita akan mereview yaitu beberapa motor yang sekarang lagi booming ya. Dulu motor ini waktu 2017-18 motor ini nggak laku, lakunya murah. Tapi sekarang waduh, banyak pecinta-pecinta motor yang sangat langka nih ya. Ini ada Supra GTR ya. Ini Supra GTR. Dulunya ini jualnya sulit. Sekarang juga banyak yang nyari karena motornya spek apa ini? Motor perempuan cuma tenaganya laki-laki. Untuk ini ada Yamaha MX King. Ini juga sekarang lagi booming, banyak yang nyari ya. Harganya cepat melambung ya. Dalam jangka waktu 1 tahun naiknya sekitar 3 jutaan. Ini yang 2016. Untuk yang ini yang model terbaru ya. Kepalanya lebih kecil daripada yang ini. Ini kepalanya lebih kecil. Ini 2019. Ya. Kilometernya juga rendah, makanya kita cari motor yang sangat langka-langka yang carinya agak sulit. Dan di depan sini ada Satria F. Ini yang injection ya. Jadi untuk motor ini juga langka juga, nyarinya juga sulit ya. Untuk motornya bagus lah. Untuk motornya 4 unit ini, motor yang sangat unik. Ini motornya bagus-bagus. Soalnya kita milih ya. Jadi biar pembelinya itu nggak ragu untuk beli di Gareng Motor. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen biar bisa mengikuti video-video saya. Oke, buat teman-teman, kita kecilkan untuk 4 unit motor ini ya, dimana ada plus minusnya. Jadi Anda kalau beli ke saya nanti bisa lihat detail. Oke, kita mendekati dulu dong. Oke, buat teman-teman ya, tidak lupa buat anak rantaunya, saya ucapin selamat siang ya. Saya doakan dari sini semoga anak rantaunya dikasih sehat walafiat ya, dikarenakan anak rantaunya ini banyak yang beli ke saya. Ini Satria F tahun 2017 pemakaian, dan untuk motor ini keadaannya masih bisa dilihat sendiri bro ya. Jadi tidak usah ragu buat teman-teman kalau beli di saya, baut-bautnya masih putih ya. Bulan 3 pajak baru, plasnya S Lamongan, dengan kondisi yang sangat istimewa ya. Ya bukan istimewa, bagus lah menurut saya ya. Nah ini kondisinya masih oke ya, masih jos, platnya S. Kita video sampai ke belakang ini guys ya. Untuk motornya oke. Kalau yang ini kalau nggak salah pakai remote ya. Ini yang namanya Satria F, yang tipe katanya anak-anak itu Predator bro. Predator. Nah kita cek KM-nya ditempuh berapa ini bro. Maaf durasinya agak panjang ini, soalnya loh. Nah KM-nya masih 20.000 bro ya. Ditempuh KM 20.000. Lasting juga oke. Kanan kiri masih ada plastiknya. Untuk mesin gak usah diragukan ya. Jual tenang lek tuku iki. Mesin ini kita cek. Wow. Mantap jiwa. Untuk Satria tahun 2017 yang sangat istimewa ya. Lah ini bunyi remote-nya ada kok, kontaknya juga dua.
Harganya 15 juta saja ya. Motornya sangat langkah. 15 juta. Monggo yang minat langsung di bawah langsung check out. Nah, di belakang ada Supra GTR. Kita review yang langka-langka saja, Bro. GTR tahun 2019 pemakaian, STNK 2018 untuk bannya depan oke. Motornya sangat jos gandos ya. Platnya P Banyuwangi, surat lengkap hidup, yang Satria juga lengkap hidup ya. Ada beberapa minus kayak gini, ini kena pintu mungkin ya. Nah, ini nanti kita gosok sama bensin bisa hilang kok. Ya. Kita lihat bagian mesin. Kalau di sini enggak usah khawatir, untuk mesinnya enggak pernah turun. Ya, sebelum terjual kita cek semuanya. Ini masih ada label dari dealer. Bannya sudah pakai FDR belakang, Bro. Ya. Jadi motornya oke mulus. Kita cek kilometernya. Kilometernya berapa ini? Waduh. Kilometernya enggak ada. Soalnya sentilannya putus ini. Kayaknya 12.000 kemarin. Iya, 12.000, Bro. Nah, ya. Ini pentilannya putus ini. Kok putus kada umbai paling? Supra GTR tahunnya 2019 pemakaian dengan kondisi perfect ya. Kondisi perfect bagus luar dalam. Luar dalamnya bagus. Untuk yang Supra GTR ini harganya sama ya. Sama 15 juta ya. Motor aneh soalnya. Bukan motor pasaran ini ya. Ini khususnya orang yang kepingin. Nah, ini 15 juta. Yang ini 15 juta. Kita beralih yang lebih langkah lagi. Ini kita kumpulkan. Biarpun mahal sedikit, kita kumpulnya. Yang penting barangnya bagus. Ini pelancongnya enggak terpasang ini. Ini Yamaha MA King tahun 2016. Nah, ya. Ini tahun 2016 dengan kondisinya pastinya oke lah ya. Pastinya oke, stripping original, ada minus di bagian ini, sobek sedikit, Bro. Mau diganti eman-eman ya. Nanti di anu aja. Ditempel. Untuk kilometer ditempuh 52.000. Lastingnya oke. Lampunya oke, wis pokoknya oke kabel nih. Ya. KM 52.000 ya. Ini biasanya motor ini ya, biasanya bahan buat drag. Ah. Ya. Yang lagi booming sekarang ini ya, di sini loh. Enggak tahu di kota kalian. Untuk Yamaha MA King kalau di sini mulai melangkah. Ini sekitar 1 tahun kemarin saya jual hanya di angka 13.500, sekarang ngambilnya lebih. Untuk MA King tahun 2016 ya, ini kita jual di harga 16 juta, Bro. 16 juta saja untuk yang 2016 MA King tahun 2016. Pajak-pajak hidup, platnya P Bondowoso. Nah, kalau yang di belakang ini lebih mahal lagi. Harganya seperti kayak emas. Kile, garapannya. Cek putih. Nah, ini kita beli juga beli senang. Kontaknya 2, Bro. Ya, kontaknya 2. Udunya 14.000. Oh, ini. Ini. Ya. Mesinnya juga nyes. Dan mantul. Mantap betul.
Ini yang Monster Energi ya. Beh, setripire jan jos gandos iki lho. Nah, yo. Buwening yo. Bane tembus 2019, Bro. Ini kita bersihkan sampai kinclong ya. Kalau motor baru kayak gini tidak usah panjang lebar, tidak usah bisa kita ceritain ya. Gak usah diceritain lama-lama, kelihatan sudah ya. Ini motornya bukan motor pasaran ya. Ini motor gak ada pasarannya, oke? Jadi buat teman-teman kalau misalkan cari motor kayak gini, ini motor gak ada pasarannya. Jadi kita jual seenaknya ya. Carinya juga sulit. Nah ini, oke, untuk motor yang satu ini kita jual di harga 19 juta ya. 19 juta sudah bawa Yamaha MA King tahun 2019. Oke. Buat teman-teman sudah cukup sampai di sini ya, vlog 4 unit saja. Besok kita sambung lagi ya. Itu ada CBR, ada Honda Tiger, Megabrick juga ada. Tapi kita reviewnya cukup 4 ini aja, motor langka-langka ini ya. MA King, ada Supra GTR, ada Satria FI tahun 2017. Apa ae? Lho. Atau juga apa kowe? Lor untu. Yo. Wes payah. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini. Saya mau undur diri dulu ya. Sudah 4 unit, besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.